Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kenalkan, saya Muhammad Sani Fajaruddin, Ketua Panitia Lautian Gabungan Pramuka Siaga Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Barat tahun 2022. Alhamdulillah kegiatan ini kita laksanakan hari Minggu tanggal 20 November 2022 bertempat di SDN Situ Gede 4 Kota Bogor dan di lapangan sekitar SDN Situ Gede 4. Kegiatan ini terbagi menjadi 5 kegiatan. Yang pertama ada permainan besar, yang kedua ada tali temali, yang ketiga banjar siaga, yang keempat kolase fitri, dan yang terakhir ditutup dengan yoyo pangkalan. Yang alhamdulillah pesertanya sebanyak 180 orang, terdiri dari 30 barung peserta siaga Kuartir Ranting Bogor Barat. Yang alhamdulillah semuanya keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan hasil keputusan rapat pembina siaga Bogor Barat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada TV Pramuka dan seluruh jajaran Kominfo Kuartir Cabang Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah kegiatan pelaksanaan pelantikan pada hari ini berjalan dengan lancar dan langsung dilantik oleh Ketua Harian Ibu Sharifah. Pada kesempatan ini kami hadir dengan pengurus seluruhnya bertempat di Aula Kecamatan Baru Utara. Harapan kami mudah-mudahan pengurus yang saat ini diberi tanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat melaksanakan program yang telah direncanakan sampai selesai masa baktinya. Mohon dukungan dari Kuarcap dan seluruh pengurus. Mudah-mudahan Pramuka di Kota Bogor berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.